Shalom. Wow, kita sudah hampir sampai ke penghujung bulan Ogos ini. Masa berlalu dengan pantas sekali ya, tanpa kita sedari. Mari kita mulakan segmen Rhapsody Reality kita. Hari ini 30 Ogos dan Pastor Chris berkongsikan firman tentang peliharalah imanmu. Haleluya, sekali lagi, peliharalah imanmu, puji Tuhan. Ayat Injil pembukaan kita dari Daniel 3 ayat 25 berkata, dia menjawab dan berkata, lihatlah, aku melihat ada 4 orang yang tidak terikat berjalan-jalan di tengah-tengah api dan mereka tidak cedera. Dan rupa orang yang keempat itu seperti anak Allah. Haleluya. Dalam Daniel bab 3 kita dapat baca kisah Raja Nebukadnezar yang membina patung emas dan memerintahkan semua orang untuk memujanya. Apabila Sadrak, Mesak dan Abednego tidak tunduk pada patung emas itu, dia mengancam akan membuang mereka ke dalam api yang bernyala-nyala. Tetapi 3 orang Yahudi tersebut tidak goyah. Mereka hanya percaya kepada Tuhan Israel dan tidak mau melepaskan iman mereka. Puji Tuhan. Kami tidak akan tunduk kepada dewa tuanku, kata mereka kepada raja itu. Tuanku boleh menyalakan api, buatlah apa yang tuanku hendak lakukan. Keberanian dan keteguhan hati mereka membuatkan raja itu menjadi murka dan oleh itu dia memerintahkan agar relau tersebut dipanaskan 7 kali lebih panas dari yang biasa. Tuhan kami dapat menyelamatkan kami dari api itu. Tetapi walaupun dia tidak berbuat demikian, kami masih tidak akan tunduk, tambah mereka. Haleluya. Baiklah, meluap-luap kemarahan raja itu. Kita akan lihat nanti. Semasa ketika 3 orang Yahudi itu dilemparkan ke dalam relau itu, api tersebut sangatlah panas sehingga orang yang melemparkan mereka pun terbakar dan mati dalam proses itu. Di dalam api yang bernyala-nyala tersebut, ikatan di tangan dan kaki mereka terbakar, tetapi mereka tidak tercedera oleh api itu. Puji Tuhan. Mereka bangun dan mula berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Kemungkinan besar mereka sedang menyembah Tuhan. Dan yang mengejutkan raja itu adalah ada orang yang keempat di dalam api itu yang berjalan bersama dengan ketiga-tiga pemuda itu. Tuhan telah menyertai mereka dalam api itu dan menyelamatkan mereka. Haleluya. Maka hal ini menunjukkan bahwa ancaman Raja Nebukadnezar dan tindakannya yang kejam itu tidak dapat menggoyahkan iman ketiga-tiga pemuda tersebut. Puji Tuhan. Tuhan memastikan mereka keluar dengan kemenangan. Amin. Demikian juga, jangan membiarkan dirimu menjadi kecut atau goyah dengan undang-undang atau perintah yang menjengkelkan di mana ianya bertentangan dengan iman dan Injil Yesus Kristus. Berdiri teguhlah untuk Kristus, berpegang teguhlah pada firman-Nya, dan perhatikan, Dia akan melakukan keajaiban di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Amin. Tumpukan perhatian untuk menyenangkan hatinya dengan melakukan apa yang dia inginkan. Haleluya. Jangan dikekang oleh pendapat orang tentang dirimu atau apa yang mereka lakukan kepada kamu. Yang penting adalah apa yang Tuhan fikirkan. Haleluya. Oleh sebab itu, kasihi dan layanilah dia dengan sepenuh hatimu.
Puji Tuhan. Saudara-saudari, mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Ya Bapa, aku mengucapkan terima kasih karena firman-Mu adalah hidupku. Tanpa mempedulikan keadaan dan situasi, aku berpegang teguh pada firman-Mu dan mengikuti bimbingan dan kehendak-Mu sepanjang hayatku. Terima kasih untuk berkat-berkat yang aku terima dan nikmati hari ini. Dan terima kasih karena menunjukkan aku cara untuk menjalani kehidupan beriman yang dipenuhi dengan kemenangan. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk kajian tambahan atau untuk renungan tambahan, sila belajar atau sila baca Efesus 2 ayat 10 dan Ibrani 10 ayat 7. Haleluya. Puji Tuhan. Yeay. Wow. Sungguh berinspirasi kisah Abednego, Meshach dan Shadrach dengan Raja Nebukadnezar itu. Bayangkan api yang begitu marak dinyalakan di hadapanmu dan kamu diugut untuk melepaskan imanmu. Adakah imanmu akan menjadi sekuat Abednego, Meshach dan Shadrach? Bayangkan api itu seperti situasi atau masalah yang kamu hadapi hari ini. Inilah saatnya kamu mengikuti teladan Abednego, Meshach dan Shadrach. Tidak kira apa situasi pun, berpegang teguhlah pada firman. Jangan kecut, jangan goyah. Tetapkan tumpuanmu pada firman. Dan Tuhan pasti akan melakukan keajaiban di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Sebagaimana dia telah melakukan keajaiban untuk Abednego, Meshach, dan Shadrach. Puji Tuhan. Jangan lupa subscribe dan kongsikan firman ini dengan teman-teman, saudara mara, dan kalian semua. Tuhan berkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan dia dari kematian. Aku percaya dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku. Mulai dari hari ini, melalui dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.